mikroprosesornya menggunakan jam ini bisa mengukur langkah kaki. Ini jarak. Ini kalori yang dibakar. Ini detak jantung, beat per menit ini. Detak jantung kita per menit berapa? Kalau ini kadar oksigen dalam darah. Nah, ini tekanan darah. Milimeter air raksa, mmHg, milimeter air raksa. Ini mengukur tidur kita, jam waktu tidur kita. Ini stopwatch. Terus untuk mencari perangkat untuk menghubungkan dengan smartphone. Jam ini mau kita bongkar, kita lihat dulu gimana isi dalamnya. Sensornya disambungkan menggunakan ini, konduktor busa ini, lokal, hubung ke pin yang ini. Nah, jadi kalau disentuh dia berubah. Layar LCD-nya hanya ukuran berapa ini ya? Nggak sampai 1 inci. Oh, di sini ada sekrup, satu buah sekrup. Kita buka dulu sekrupnya. Untuk mengukur ini sensor untuk mengukur tekanan darah, kadar oksigen dalam darah. Ya, ada sensornya lampu. Satu yang satunya lampu, yang satunya penerima. Ini dia. Baterainya hanya segini. Baterainya kecil. Sensornya, ini dia mikroprosesornya menggunakan tampilan jamnya bisa diganti. Itu berubah. Berapa jenis tampilan? Ini antena Bluetooth. Untuk antena Bluetooth-nya. Sambung kemari. Bisa dipasang lagi atau
bakar. Nih, plastiknya dipanaskan. Nah, ini dia sensornya. Ini dikasihnya ada ini, ada vibrator, ini motor untuk vibratornya, untuk getarnya, dan ini konektor untuk chargingnya, ini, untuk charger. Jadi sensornya tadi ini, coba kita tes. Nah, ini nyala sensornya. Kita tes, kita ukur. Payah ribet. Coba nih. Enggak deh. Oh, 85. 85 bit per menit BPM. Detak jantungnya. Ini detak jantung udah lumayan tinggi nih. Bit per menit berarti lebih dari 1 detak jantung dalam 1 detik. 90, 89. Ini orang grogi kayak gini nih. 80. Belum fix. Kalau kadar oksigen dalam darah, kita ukur dulu. Kadar oksigen dalam darah. Oh, 99%. Oksigennya, saya nggak tahu ini bagus atau enggak, entah betul entah enggak. Kalau ini tekanan darah, tekanan darah nih, tahu kok tekanan darah. Lama juga. Oh, 130 per 81. Oh, ini termasuk darah tinggi nih ya. 130 per 81. Enggak gitu darting lah, enggak begitu tinggi. Masih lumayan. Ini dia dalamnya. Ini jam ini buatan Cina. Emang Cina jago kalau buat-buat kayak gini-gini. Layarnya. Layarnya menggunakan OLED, organic LED, warna putih. Ini double tip. Iya. Ini dia layarnya. Menggunakan OLED. Kasih double tip mereka. Chipnya cuma ini, mikroprosesornya, mikrokontroler.